Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan. Menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim dan juga kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita yakini bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menuntut ilmu, apakah di online offline, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan pertemuan kita pada majlis ilmu hari ini, sore hari ini menjelang iftar mendapatkan ridho dan menjadi wasilah untuk kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan pembicara dari Medan yaitu Dr. Ahmad Rafiki. Beliau adalah alumni kita dari angkatan 22 dan menyelesaikan PhD di Malaysia dan pernah bekerja sebagai dosen di Bahrain bersama dengan kawan kita yang lain yaitu Dr. Sultan Emiriyah. Nah, teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan dengarkan sharing dari Ustadz Rafiki terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Biasanya kan kalau kita mempelajari manajemen itu kan ada namanya planning. Planning, organizing, kemudian actuating, kemudian controlling, dan lain sebagainya. Nah, kita akan sharing nanti mendengarkan materi dari Ustadz Rafiki. Dalam Islam itu manajemen sumber daya manusianya seperti apa? Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustaz Irfan Suhada. Kepada Ustaz Irfan Suhada, pada tempat dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan kalam ilahi tadi hati-hati kita menjadi tenang, masalah kita menjadi selesai dan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang saat ini tengah melanda bangsa kita.
Bapak, Ibu sekalian, teman-teman, para ulama, para hujaj, para alim, para cendekiawan, para scholar yang hadir pada hari ini, kita akan mendengarkan penjelasan materi sharing session dari Ustadz Ahmad Rafiqi terkait manajemen sumber daya manusia dalam Islam. Untuk itu, maka saya langsung persilakan kepada Ustadz Rafiqi yang akan menyampaikan dalam bentuk PowerPoint sekitar 15 menit. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya-jawab, bisa lewat chatting, bisa juga lewat suara. Dan kita akan melanjutkan pada sharing, siapa tahu ada yang ingin menyampaikan menyampaikan produk dan lain sebagainya. Dan doa, selanjutnya kita lanjutkan dengan penutup. Kepada Ustaz Ahmad Rafiqi, falyatafadhal mashkuran. Terima kasih Ustaz Yanudin Syukur atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya sangat senang berkumpul dengan kawan-kawan semua setelah hampir 20 tahun tidak bertemu, tepatnya tahun 99. Walaupun ada yang beberapa orang yang pernah ketemu in between sebelum hari ini. Hari ini saya juga seharusnya tidak pantas ini berceramah, ya. Jadi saya ingin sebenarnya sharing saja bersama kawan-kawan terkait isu-isu yang terkait dengan ekonomi Islam. Ya. Jadi tadi memang awalnya saya ingin mengambil judulnya manajemen menurut perspektif Islam. Tapi karena sudah dibuat flyernya, saya nggak mungkin meminta untuk merubah judulnya. Tapi nggak ada masalah, insya Allah nggak ada masalah. Ya. Jadi hari ini kita ingin bercerita, diskusi tentang halal, ya, halal dan bagaimana perkembangannya, terutama yang terkait dengan COVID-19 yang kita sedang hadapi hari ini. Sebelum itu, terkait dengan manajemen dalam perspektif Islam, ya, itu juga menarik sebenarnya, ya, dan itu adalah bidang saya ketika menyelesaikan S2, ya, waktu itu di Malaysia. Memang kita itu tidak bisa dibilang Islamic management, ya, tapi faktanya di setiap mata kuliah kita, apapun itu, ya, yang terkait dengan manajemen, semuanya disuruh dan harus membuat suatu versi, ya, yaitu versi Islam, ya. Kalau tadi kata Ustaz Yankur, manajemen itu ya ada planning, organizing, leading, executing, ya. Jadi bagaimana kita mencari dari perspektif Islamnya. Memang menarik, ya. Dan itu sangat luas, ya. Tapi hari ini kita ingin membahas tentang halal, ya. Mungkin kawan-kawan sudah dengar ini halal. Halal produk, ya. Produk halal dari labelnya, sertifikasinya. Tapi mungkin ada yang belum mengetahui, ya. Artinya halal ini tidak kecil sebenarnya, besar sekali, ya. Bukan hanya produk, ya. Menurut dinar standar, ya, the state of global economic index itu setiap tahun diluncurkan dan di share, bisa di download di Google, ya, free. Jadi sebenarnya banyak, ya, halal ini, ya, terdiri dari sektor makanan, kemudian sektor pariwisata, sektor travel, sama itu, ya, kemudian sektor kosmetik, sektor farmasi, kemudian sektor media dan rekreasi, ya. Jadi ada 7, tidak termasuk keuangan Islam, itu dibedakan, ya. Keuangan Islam berdiri sendiri, tetapi halal ini dia ada 5 atau 6 sektor di dalamnya. Jadi bukan hanya bicara tentang makanan. Itu yang perlu diketahui oleh kawan-kawan juga, atau mungkin sudah ada yang tahu juga.
Sebelum itu, halal ini ya di banyak literatur, kebetulan saya juga banyak menulis tentang halal branding atau Islamic branding ya. Jadi istilahnya di sini saya ingin memberitahu ada sedikit perbedaan. Ya. Kalau disebut orang tentang halal branding, itu beda dengan Islamic branding atau merek Islam berbeda dengan merek halal. Nah, di situ ada bedanya. Nanti di sini kita akan sedikit membahas itu. Artinya halal itu lebih besar dari sebuah merek, itu yang perlu diketahui. Merek itu hanya satu aspek ya, untuk mungkin kawan-kawan di bidang marketing ya. Itu adalah satu aspek yang dilengketkan kepada sebuah produk untuk sekedar mengidentifikasi produk ini produk apa gitu ya dan seterusnya. Sementara halal itu adalah sebuah konstruk atau filosofi ya, lebih besar dari sebuah merek ya. Itu terkait juga dengan halal manajemen, perilaku organisasi halal ada juga namanya, antropologi halal juga ada, mungkin Ustaz Jankur juga pernah dengar, sosiologi budaya halal juga ada. Jadi sangat besar arti dari halal itu, bukan hanya terkait dengan merek dan bukan hanya terkait dengan sebuah sektor yaitu makanan atau minuman. Kalau kita lihat di sini ya, ini karena kita sudah terbiasa setiap apapun yang kita tampilkan kita harus memberikan sitasinya atau kutipannya. Maka di sini saya kutip dari Al-Serhan dan Bukhari dan Isa tahun 2019. Jadi ini kira-kira tipe-tipe ya. Contoh ini ya, saya langsung saja karena waktu kita terbanyak ya. Kalau dibilang orang Mecca Cola ya, atau Islamic tourism, ya mungkin di Mesir itu ada ya, mungkin Ustadz Ahmadi pernah dengar juga ya, Mecca Cola. Mecca Cola ini suatu merek Islam ya, dan kebetulan dia halal gitu, ya kebetulan dia halal. Dan dia aslinya dari negara Islam, country of origin. Kemudian targetnya pun orang Muslim, ya. Itu kategori namanya true Islamic brand. Ya. Kemudian ada yang kedua, ini ada local FMCG ini fast moving consumer goods, ya. Singkatan dari itu. Ya, ini targetnya juga orang Islam, ya. Kemudian dia dari negara Islam, tapi dia diasumsikan halal. Contoh, kita banyak rumah makan Padang ya, rumah makan Padang di Jakarta atau dimanapun, itu kategori namanya fast moving consumer goods diantaranya. Untuk siapa itu? Untuk kita juga orang Muslim. Dari siapa? Dari kita juga orang kita yang buat itu. Orang Padang pasti orang Muslim. Tetapi ya, belum tentu dia halal. Ya. Makanya di sini dibilang assume halal. Diasumsikan halal itu kata yang lembut ya, supaya jangan kasar gitu ya. Ya, jadi kita asumsikannya halal padahal dia belum tentu. Ya. Kemudian ada kategori ketiga seperti Nestle, McDonald ya atau P&G ini Procter & Gamble. Ya, ini di antara produk-produknya itu ada sampo-sampo seperti Head and Shoulders atau banyaklah macam-macam sampo, sabun-sabun itu diproduksi oleh P&G ya, Procter & Gamble. Itu dari Singapura ya. Targetnya untuk apa? Untuk orang Muslim juga. Ya, tapi yang buat ini bukan orang Muslim, non-Islamic ya. Contohnya ya, yang buat ini adalah di Singapura contohnya. Atau mungkin di negara-negara Australia juga ada. Artinya merek ini dibuat oleh orang yang bukan Muslim. Tapi dia syariah compliance, dia halal. Nah, jangan salah ya. McDonald halal. Walaupun asalnya itu dari Amerika. Ya. Nestle halal karena dia sudah dapat sertifikasi halal, tetapi dia bukan dari negara Islam. Ya. Nah, itu dia kategori ketiga. Kemudian kategori keempat, ini kategori yang merek-merek Islam ya, contoh Islamic universities ya.
mungkin kita di sini ada namanya UII ya, Universitas Islam Indonesia, ya. Atau tempat saya dulu ya, International Islamic University, ya. Targetnya siapa? Muslim dan non Muslim. Ya. Jadi saya nggak tahu di UII ya, tapi kalau saya dulu di IIUM ya, itu boleh orang Kristen jadi mahasiswa boleh, tapi untuk yang S2 dan S3. Kalau S1 dia wajib semuanya Muslim. Tapi di sini kita mengkategorikannya bahwasanya kampus ini mentargetkan Muslim dan non-Muslim atau Islamic Bank, ya. Contoh kita punya banyak BSM, Bank BNI Syariah, ya. Itu tidak menutup orang non-Muslim untuk menjadi nasabahnya, ya. Artinya target mereka itu ya Muslim dan non-Muslim. Kemudian country of origin, kebanyakannya Islam, kayak negara kita lah, negara kita, mungkin negara-negara di Timur Tengah yang punya Islam, bank Islam, ya, mereka juga bank tersebut targetnya adalah Muslim dan non-Muslim, halal, karena sudah diseleksi oleh namanya DSN, ya, Dewan Syariah Nasional, ya, di setiap negara ada itu, ya, di kita juga ada, di negara-negara masing-masing juga ada namanya Dewan Fatwa atau DSN, ya, yang mengawasi berjalannya operasional keuangan atau perbankan Islam. Jadi ini sekedar kategori merek-merek Islam, ya. Jadi kita jangan melulu atau langsung memvonis, ya, atau menyudutkan sesuatu merek, ya, mengatakan ini tidak benar atau tidak halal, ya. Sebenarnya mereka halal, malah yang kita sendiri, ya, contohnya tadi rumah makan Padang, ya, mungkin masih belum, ya, dicek, ya, atau disertifikasi kehalalannya. Ya, jadi begitulah kira-kira singkat katanya macam-macam merek yang terkait dengan Islam. Kemudian ini, ya, contoh lain ini, ya, ada namanya Bir Cobra Zero, ya, ini adalah produk halal ini, ya, dikonsumsi oleh orang Islam, ya, dan diterima baik oleh orang Islam, tetapi tidak Islami dalam pengertian klasik. Kenapa tidak Islami? Ya, karena, ya, namanya itu bir, ya kan? Kan kita ngeri kan? Bir Cobra Zero. Tidak ada sedikit pun nama-nama Islam di sini. Entah mungkin namanya Sakinah, ya kan? Atau mungkin namanya Mutmainah, nggak ada itu. Bir Cobra Zero. Ya. Dalam pengertian Islami yang klasik, kita pikir, wah ini haram ini. Sebenarnya tidak, ya. Dia halal, ya. Dan dikonsumsi oleh umat Islam dan diterima oleh orang Islam yang mengenalnya. Tentu yang mengenalnya. Kemudian ada contoh lain, Mekah, ya. Mekah Bingo atau Mekah AS atau USA. Ini sebuah merek pakaian, ya. Ini menggunakan nama tempat-tempat suci kita, nama yaitu kota Mekah, ya. Mereka terinspirasi gara-gara Islam dan juga tempat-tempat suci, ya. Kemudian mereka berusaha menginspirasi konsumen melalui keterkaitan keduanya, bagaimana membujuk atau mempromosikan kepada umat Islam supaya membeli produk mereka karena merek tersebut terkait dengan kota suci kita. Namun, merek ini tidak mengaku menjadi Islam. Ya. Karena memang tidak ada sertifikasinya atau juga tidak ada endorse, ya, paling tidak endorse, ya, dari sebuah lembaga, ya, yang kita katakan, ya, lembaga Islam gitu, ya. Mereka tidak mengakui menjadi Islami. Ya. Ini juga ada yang seperti ini, ya. Kemudian yang ketiga, Virgin Megastore di Jeddah ini. Bersama dengan kafe namanya Virgin juga menyediakan lingkungan halal bagi konsumen, toko dan produk dianggap sesuai dengan hak Islam. Mereka menganggap dia Islam padahal belum tentu gitu, ya. Walaupun dia di Jeddah, ya. Jadi mungkin barang siapa, ya, di sini yang udah sering umroh atau haji, ya, yang ke Jeddah mungkin, ya,
mungkin ketemu dengan ini ya. Jadi ini sama dengan seperti kita di Sumatera Utara, Danau Toba ya, pernah dengar ya Danau Toba? Atau mungkin di Korea atau di Jepang, ya. Mereka itu tidak dibilang Islam, ya. Tapi mereka menyediakan lingkungan yang namanya Muslim friendly, ya, ada musolanya, ya, habis itu boleh pakai jilbab, habis itu macam-macam peraturan-peraturan yang dikaitkan dengan halal, ya, maka kita sebut mereka Muslim tourism friendly, ya, jadi seperti di Jepang atau di Korea atau di tempat saya ini Danau Toba nggak boleh dibilang halal karena marah orang itu, tapi kita menyediakan tempat atau lingkungan yang bisa dikunjungi oleh orang Islam dengan baik, bisa beribadah, bisa makan yang baik, bisa tidak dicegah berpakaian Muslim dan lain-lain, ya. Kemudian ada namanya di sini Emirates, ya, mungkin ada di sini yang menaiki pesawat Emirates Airlines. Ini saya juga sendiri pernah ini menaiki pesawat ini, ya. Dari segi logonya, logo kaligrafinya Islam, Emirates, ya. Habis itu macam-macam logo-logo, simbol-simbol Islam. Tetapi apa faktanya? Mereka masih menjual ya alkohol ya, di pesawat, ya. Walaupun tidak ditawarkan ke Muslim, tapi mereka menawarkannya ke yang non-Muslim. Ya, saya tidak menyudutkan brand atau merek tertentu, tapi hanya mengklasifikasi, membuat kategori-kategori yang sebenarnya banyak macam-macamnya, ya, banyak jenis-jenisnya. Oke, okay. Ini satu lagi yang saya kutip dari Wilson tahun 2010. Kalau kita lihat ke atas, explicitly Islamic, dan yang ke bawah namanya explicitly Islamic. Artinya explicit itu adalah terang-menerang, ya. Kalau implicit kan dia tersembunyi, tersirat. Kalau explicit dia tersurat. Apa contohnya? Kalau kita haji, udah jelas haji itu untuk orang Islam, punya orang Islam, masuknya di sana harus orang Islam. Udah jelas terang-menerang itu hanya untuk orang Islam. Itu namanya explicit, ya. Kemudian nanti ke bawah, ya. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Apa yang implisit di sini? Ya. Yang implisit di sini adalah Arsenal, ya, football club. Itu Arsenal itu atau Manchester United, ya. Saya juga peminat Manchester United ini. Artinya mereka bagaimana coba? Ya. Mereka yang punya bukan orang Islam. Ya kan? Mungkin di stadium Emirates dia jual alkohol. Ya. Tetapi kenapa dibilang masih di dalam kategori merek Islam walaupun dia tersirat, tersembunyi? Gara-gara fansnya, ya. Fansnya itu banyak orang Muslim. Saya dulu waktu di Timur Tengah, ya, itu banyak orang Muslim yang pencinta-pencinta Real Madrid, Barcelona, ya. Artinya apa? Malah Arsenal ini, ya, dia stadium Emirates namanya. Artinya apa? Logo-logo kaligrafi Islam digunakan. Ya. Artinya apa? Ini bisa dikatakan merek Islam juga, tetapi sangat rendah, ya, Islamisasinya. Ya, jadi begitu, ya. Baik itu football, Portsmouth Football Club atau rugby, ya, semuanya itu ada keterkaitan dengan orang Islam, ya, paling tidak minimal fansnya itu orang Islam, iya, yang membeli barang-barang orang itu dari kostumnya, iya, itu orang Islam, ya, makanya di sini dibilang ada keterkaitan dengan orang Islam, ya, jadi bukan asalnya itu bukan 100%. Bukan terkait dengan non Muslim, tapi masih ada terkait dengan orang Islam. Ini tadi yang saya bilang, ya, halal ekosistem. Ada di situ
ada food, ada pharmaceutical, ya, macam-macam, ya. Ada halal, ada human capital. Jadi itu juga masuk dalam kategori halal ekosistem. Jadi bukan hanya, malah ada namanya halal industrial parks, ya. Halal R&D. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat ya, standard and certification hanya sekutil, ya, hanya kecil saja ini bagiannya. Ya. Bukan segala-galanya kalau kita cerita tentang sertifikasi, oh itu begini begitu. Sebenarnya banyak lagi yang kita ingin bicarakan terkait dengan halal. Ya. Ini di Malaysia terutama ini sangat aktif mereka ya. Kita di sini memang masih berkutat di makanan saja. Sementara di Malaysia itu, ini sebagai contoh saja, sudah kemana-mana ya. Artinya dari R&D, ya. Mungkin kita satu lagi yang agak bagus, tourism. Ya, kita ada Lombok, ya. Pantainya itu ya halal compliance lah. Ya. Nggak boleh kita seperti di Bali gitu ya. Itu sudah dikatakan sebagai Muslim friendly, ya. Tapi kita belum ke halal farmasi, belum ke halal kosmetik. Jangan salah ya, dari 200 merek kosmetik di dunia ini, ya, 20 itu dari Asia Tenggara, ya. Dan 1 dan 2 saja yang dari kita. Termasuk Wardah. Bukan saya mempromosikan Wardah, bukan. Tapi itu diantara, dan 200 tadi dikurangin 20 ya, 180 merek, itu diciptakan oleh orang non-muslim. Ya. Nah, bukan kita. Artinya kita kenapa? Kita lemah dalam R&D. Kita tidak bisa menciptakan produk atau merek halal. Sementara orang lain, mungkin Prof. Yanko pernah ke Australia. Australia itu adalah eksportir. Ya, di antara yang terbesar di dunia, nomor 3 setelah Brazil. Kita bukan. Ya, kita nomor 10. Kita eksportir makanan ini. Ya. Ini cerita makanan ini ya. Makanan halal dunia, eksportir. Bukan konsumen ya. Konsumen kita yang paling banyak, iya betul. Tapi eksportir, karena kalau konsumen dia kurang greget ya. Tapi kalau kita eksportir itu yang kita meningkatkan GDP kita, meningkatkan mengurangkan pengangguran, mengurangkan kemiskinan dan lain-lain. Indikator-indikator ekonomi. Tapi Australia eksportir makanan halal. Di sini di Sumatera Utara ini ada namanya RPH ya. Rumah potong hewan. Itu barang lembu apapun namanya ya masuk ke Kota Medan contohnya itu di stop dulu kan gitu ya di inspeksi dulu oleh RPH daging-daging yang masuk ke Kota Medan tetapi sayangnya diinspeksi bukan dari segi kehalalannya cuma diinspeksi kebersihan ya begitu-begitulah saya pernah ikut dengan dinas pertanian dan peternakan di Sumatera Utara ikut mengkaji ya rumah potong hewan makanya saya tahu ya, artinya di Australia kebalikannya itu sudah ada semua RPH-RPH-nya itu sudah certified semuanya ya jadi kita memang agak kekurangan di situ ya mungkin saya bukan pejabat negara jadi saya tidak mengomentari tentang polisi atau kebijakan negara ya. Tapi itu ya kita sama-sama mengetahui itu kekurangan kita. Ya. Brazil bagaimana lagi? Nomor 1 di dunia. Ya. Eksportir daging ya. Termasuk ke Saudi Arabia, ke Qatar, ke UAE semuanya itu diekspor oleh negara-negara yang tadi itu, bukan Indonesia. Ya, bukan Indonesia. Indonesia nomor 10. Dari 10 eksportir daging, makanan, kita nomor 10. Ya Alhamdulillah lah, bolehlah. Ya, kita syukuri, kita masih 10 besar. Ya, tapi kita sebagai Muslim terbesar di dunia, kita masih kalah jauh dengan orang yang non-Muslim. Atau negara non-Muslim.
ini terkait dengan COVID-19. Ya. Jadi ini saya ambil dari kemarin kita mengadakan seminar webinar internasional halal industri. Kita jemput atau undang semua pakar-pakar halal yang terkena halal, yang membicarakan bukan hanya makanan saja, tapi semuanya. Di sini ada halal food, modest fashion, media and recreation, Muslim friendly travel, halal, semuanya ada sini. Sekarang pertanyaannya, apa yang terdampak ketika sekarang kita punya COVID-19? Yaitu jawabannya adalah travel atau tourism. Ya, di sini ada Ustadz Dr. Ahmadi ya. Tidak bisa umroh. Mungkin tidak bisa haji nanti. Saya bukan mendoakan, ya. Cuman istilahnya prediksi-prediksi saja. Ya. Jadi itu yang paling terdampak. Sekarang yang media tadi ya, Muslim itu highest negative impact. Kalau yang least, yang sedikit terdampak adalah media rekreasi. Ya. Kemudian ada halal food. Ya. Jadi halal food ini, kawan-kawan sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati, ya, kenapa dia belum terdampak halal food ini? Karena memang sekarang ini ketika COVID-19 ini, ya, kita dianjurkan ya, mengkonsumsi barang sendiri. Kita punya petani, ya, yang notabene-nya juga orang Muslim, ya, maka kita tidak perlu mengekspor, ya, dan juga kita tidak perlu mengimpor dari Cina atau dari negara mana karena ada COVID-19 gitu ya. Jadi kita ini ada keuntungan juga COVID-19 ini untuk halal food industry. Kenapa? Karena kita bisa fokus kepada industri dalam negeri. Tidak melulu impor. Ya. Jadi blessing in disguise ini ya. Artinya ada keuntungan di balik kesempitan kita. Karena kita bisa memfokuskan atau emphasize industri lokal pertanian kita sendiri. Nah, jadi kalau medium dan fashion itu dampaknya juga lumayan juga ya. Karena tidak bisa lagi ada fashion show. Tidak bisa ada di Indosiar ada namanya Muslim apa itu ya. Acara-acara Muslim. Ya, yang dulu mungkin setiap apa kita lihat ya, sekarang udah berkurang. Ya. Jadi ini yang dibilang dampak-dampak industri halal. Kemudian ada namanya halal farmasi, itu terdampak sedikit. Halal kosmetik lumayan juga terdampaknya, medium negative impact. Ya. Itu ada angka-angkanya di situ, mungkin kurang jelas. Berapa million dollar ya, 2019, 2018, dan 2024. Ada prediksi-prediksinya. Bagaimana sekarang dan bagaimana ke depan. Ini diterbitkan oleh State of the Global Islamic Economy Report 2019 and 2020 Dinar Standard. Jadi ini resmi dan dibuat dengan penelitian yang mendalam. Oke. Okay. Ini sekedar saya bukan promosi ya, tapi memang saya alhamdulillah diberikan kekuatan dan diberikan macam-macam kesempatan untuk berkarya di bidang ini ya, halal ya, halal value chain ya, halal sertifikasi atau halal growth ya, ini semua dari tahun 2014 saya sudah berkecimpung atau walaupun belum begitu banyak ya, tapi alhamdulillah ya, banyak kemudahan-kemudahan diberikan kesempatan oleh kawan-kawan untuk menulis banyak buku-buku yang nanti ada lagi buku yang insya Allah akan diterbitkan namanya Global Halal Industry ya, editornya saya dengan kawan saya di Bahrain juga, itu diterbitkan oleh IGI Publishing, tapi karena ada COVID-19 ini kita agak berhenti sebentar ya, agak macet sedikit ya, tapi alhamdulillah ya, ala kulli hal semuanya diberi kemudahan untuk berkarya ya, mungkin kawan-kawan juga bisa nanti berkontribusi. Jadi begitu Ustadz Jangkur, mungkin ada sedikit, saya memberi sedikit cerita ya. Mungkin ini personal, saya juga tidak mau, mungkin saya sendiri yang merasa atau bagaimana, saya juga nggak tahu nih ya.
Saya tidak aktif di grup ini karena tahun 2016 saya mengalami kecelakaan. Ya. Itu kecelakaan yang sangat dahsyat, itu ledakan gas ya di Bahrain. Itu memang angkanya juga angkanya sama dengan angkatan 22 ini. Saya musibah itu tanggal 22 Januari tahun 2016. Ya kan? Ini bagaimana ya di stopkan ya, Tak Yangkur ya? Di bagian ada di situ. Tadi saya hide tadi. Saya munculkan lagi gimana ya? Di mau dikeluarkan atau gimana? Dikeluarkan aja, matikan. Coba, oh ini hapus ya. Biasa dari situ biasanya itu. Iya ya. Oke. Ya. Ini sedikit waktu sedikit Ustaz Angkur ya, ada ya. 3 menit aja ya. Ada peristiwa yang mungkin sangat yang saya tidak bisa lupakan sampai hari ini pun masih saya kadang-kadang tidur terbayang-bayang gitu ya. Betapa dahsyatnya peristiwa gas yang meledak ketika itu yang saya hadapi ya. Tanggal 22 Januari itu malam hari ya. Ketika itu hari sangat dingin ketika itu. Ketika itu mungkin Ustaz Ahmadi yang kawan-kawan yang udah di Timur Tengah, bulan Januari itu bulan yang dingin ya. Saya memang judulnya saya nggak tahu, kalau saya tahu saya bisa lari kan gitu ya. Nah, itu namanya ya tadi tuh kata orang naas namanya kan gitu ya. Nah, jadi itu terjadi malam itu saya langsung dibawa ke ambulan ya. Sampai di rumah sakit itu saya orang yang pertama kali dekat dengan saya adalah Ustaz Ramadan. Makanya saya sangat emosional sekali dengan beliau. Ya, itu di ruang IGD, beliau ada di samping saya. Kebetulan beliau adalah diplomat kita di sana. Jadi saya agak tenang ketika itu karena walau bagaimanapun saya ada diplomat gitulah kira-kira ya. Jadi saya bilang, Pak Ramadan, ketika itu saya sadar itu ya. Tapi saya rasa saya ucapkan, saya bilang ke beliau, Pak Ramadan, jangan kemana-mana, tungguin saya di sini. Saya takut, Pak, saya bilang gitu. Udah, itu kata-kata saya terakhir. Tetapi setelah itu saya bangun 40 hari setelah itu. Ya. Itu terakhir kata-kata saya ke beliau, dan itu orang yang saya jumpai terakhir. Malah istri saya mungkin agak di luar, karena saya punya anak dua kecil-kecil waktu itu. Mungkin tidak boleh masuk ke dalam ya. 40 hari tanggal 6 Maret saya bangun. Dan saya tidak tahu apa-apa yang terjadi. Saya tidak tahu siapa yang mengunjungi saya. Saya tidak tahu apapun yang terjadi. Saya di mana, saya tidak tahu. Saya bangun tanggal 6 Maret dan di depan saya itu ada orang tua saya. Datang dari Medan. Ya kan? Nah, dan saya bilang, Mak, apa kabar? Saya bilang. Udah berapa lama saya di sini? Saya bilang gitu. Ya. Kata ibu saya 40 hari. Ah, saya bilang, ah bohong lah, mana mungkin. Saya bilang, cuma 2-3 hari mungkin, saya bilang. Enggak, dia bilang. Langsung ditunjukkan kalender, betul ketika itu bulan Maret tanggal 6. Ya. Kenapa saya sebut tanggal 2 dan 2-3 hari? Kenapa begitu? Karena 2-3 hari sebelum tanggal 22 itu, tanggal 25 saya umroh. Saya udah ada visa, udah ada tiket, semuanya udah saya bereskan. Jadi di otak saya itu, yang termemori itu, 2-3 hari lagi saya umroh. Jadi ketika saya bangun, itu terucap dari dalam mulut saya, ah, saya harus umroh ini, saya bilang. Saya mau berangkat ini sekarang. Tapi sayangnya, itu sudah bulan Maret, tanggal 6. Ya. Jadi itu sedikit saja yang saya ceritakan. Kebetulan saya yang sangat paling parah itu ke muka saya, ke wajah saya, dan ke tangan saya, dan ke kaki saya. Ya, alhamdulillah badan saya tidak ada kena apa-apa. Mungkin ketika itu saya, karena dingin pakai jaket ya, jadi agak mungkin terlindungi. Saya nggak tahu juga, mungkin ada orang kedokteran yang tahu bagaimana, kenapa tidak kena. Mata saya pun saya pakai kacamata, itu pecah itu. Satu ruangan itu meledak, saya tercampak sekitar 5 meter. Ya, pintu itu hancur, semua ruangan itu hancur. Ya, saya juga nggak habis pikir itu kenapa seperti itu dan kenapa
kok bisa saya lalai atau bagaimana? Pokoknya begitulah, terjadilah musibah itu. Jadi itu yang saya ingin sharekan kawan-kawan, ya. Mungkin kadang-kadang saya agak muncul, memang waktu saya keluar rumah sakit, saya 6 bulan di rumah sakit. Ya. Setelah saya sadar bulan Maret, saya masih lagi ditinggal di rumah sakit. Ya. Malah saya diawasi oleh dokter jiwa, psikiater, ya. Kenapa? Karena saya bertanya, rupanya mereka takut saya ini gila. Mereka takut saya itu bunuh diri mungkin, ya. Jadi harus diawasi oleh psikiatri, ya. Jadi selama 3 bulan keluar rumah sakit, saya harus kontrol ke psikiatri, kebetulan orang India itu, ya. Itu setiap 2 minggu sekali harus kontrol, ya, untuk mengawasi jiwa saya. Memang kata dokter yang menangani saya, dokter plastik, ya, memang untuk burn, ya, di sana itu namanya ada burn unit, ya. Saya itu diawasi oleh burn unit, dokter plastik. Itu beliau mengatakan ke saya, Rafiki, everything inside yourself is perfect. Your heart, your lung, your everything. But remember one thing, dia bilang. Remember one thing, please keep your heart in the right position. Dia bilang gitu. Saya nggak nyambung itu. Ya. Kenapa? Karena biasa kita kan keluar rumah sakit, kita kan happy tuh. Oh, udah sehat. Ya. Sementara saya masih disuruh menjaga hati saya. Rupanya betul. Ketika saya pulang ke Indonesia, dari mulai di airport, ya, di airport sampai ke rumah, itu orang ngeliatin saya semuanya. Ya. Itu memang hati saya tuh hancur lebur. Baru saya tahu ternyata dokter itu membilangkan itu ini rupanya. Dan itu bukan hanya dulu, sampai hari ini pun kalau saya keluar, saya tetap masih ada di hati saya itu seperti itu, ya. Saya ketemu Ustaz Jami Usman, datang ke Medan, saya ketemu. Alhamdulillah, respon alhamdulillah dengan baik, ya. Zamzami, ya, Zamzami juga saya sering ngopi dengan beliau. Kemudian mungkin ya itulah, ya, yang saya ketemu setelah kecelakaan. Jadi sekilas itu saja, mungkin ini di luar dari topik, tapi supaya tidak ada yang bertanya-tanya, ya, dan ini saya jelaskan dari saya sendiri, bukan dari orang lain. Dan orang yang paling berjasa adalah Dr. Sultan, karena beliaulah yang membawa kemana ke orang tua saya, ya. Orang tua saya mau sholat Jumat, beliau bawa makan, beliau bawa, pokoknya beliaulah semuanya, karena saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Saya nggak bisa jalan ketika itu, ya. Saya 6 bulan baru bisa jalan karena memang kaki ini nggak bisa lagi digerakkan, ya. Begitulah, ya. Jadi begitu, Pak Ustaz Yangkur, cerita sedikit, ya, tentang peristiwa yang saya alami, ya, yang mungkin, ya, saya tentunya ingin mendapat dukungan dari kawan-kawan, ya, untuk bisa aktif untuk di masyarakat, ya, begitu. Terima kasih Ustaz Yangkur, mungkin ada pertanyaan tentang hal tadi, bisa kita sharing bersama-sama diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan materi yang sangat baik, penting, dan menarik, ya. Ada banyak hal baru yang kita dapatkan tadi, masalah halal. Jadi topik kita awalnya ini kan tentang tadi, tentang sumber daya manusia, tapi yeah, kita bisa perluas lagi dalam bentuk halal. Halal juga sebenarnya bagian dari sumber daya manusia juga ini, ya. Kira-kira begitu justifikasinya. Tadi Ustaz Rafiki sudah menjelaskan tentang halal, ada brand halal yang pakai nama Islami, ada juga yang tidak Islami. Ya kan, seperti di Jakarta ini ada namanya bir peletok, ya kan? Namanya bir depannya itu, ya kan? Ada juga yang misalnya hot dog. Kalau diterjemahkan itu kan berarti apa namanya? Anjing panas, ya. Yeah. Itu ya itu banyak brand-brand seperti itu. Ini menarik banget karena di Indonesia sudah mulai banyak nih orang yang berpikir dan bahkan bisnis halal di Indonesia. Nah, pasti banyak banget teman-teman akan sharing, akan bertanya. Dan juga tadi ada juga sharing pengalaman dari Ustaz Rafiki, pengalaman yang cukup berat, ya, bukan cukup sebenarnya, sangat berat. Dan kita berdoa dan kita support terus buat Ustaz Rafiki, mudah-mudahan bisa terus berkontribusi untuk pengetahuan, untuk dakwah dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, saya akan bacakan dulu nih beberapa pertanyaan untuk Ustaz Rafiki. Yang pertama nih kita lihat ada dari Mary Mansilia, yeah, di Depok. Dia bertanya, yeah, bagaimana cara brand muslim bisa menjadi lebih unggul daripada yang lain? Yang pertama, okay, itu bagaimana caranya brand muslim bisa lebih unggul? Bisa langsung Ustaz Rafiki. Oke, okay, silakan. Ya, terima kasih. Yeah.
Jadi memang sekali lagi ya, kita di luar ini sebagai akademisi hanya bisa memberikan rekomendasi. Kebijakan semuanya ditangani oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang resmi. Jadi kalau kelemahan kita banyak sebenarnya, ya kenapa merek-merek kita ini tidak bisa unggul, ya. Nggak usah jauh-jauh lah, ya. Thailand itu punya merek Islam yang lebih banyak dari kita, Thailand itu, ya. Jadi kita kalah ya. Kalau kita, saya simpulkan dari Profesor Irwandi Jaswir yang kemarin menceritakan tentang halal juga ya. Salah satu ya, kita tidak serius dalam R&D ya, research and development. Ya. Baik itu yang ini R&D ini bukan ini ya, bukan hanya harus perusahaan besar ya. Perusahaan menengah dan kecil pun bisa membuat suatu penelitian kecil-kecilan ya, atau mungkin nanti gandeng dengan badan BP POM ya untuk mengecek kembali komposisinya. Sebenarnya bisa, bukan harus berskala besar ya, tapi kita tidak mau karena mungkin juga dari segi dananya juga lumayan ya. Ini bukan saya yang bilang, tapi saya mengutip dari Profesor Irwandi Jaswir ya. Kemudian yang kedua, kesadaran kita. Ya. Survei di mana-mana, mau di KNEKS buat survei, atau OJK buat survei, itu literasi kita secara umum ya, bukan hanya halal tapi juga keuangan Islam, sangat rendah, cuman 8%. Ya. Jadi kita itu, ya mungkin take for granted ya, atau kita sepele, karena kita orang Islam gitu. Kita orang Islam, kita sepele, oh kita tahu kok, kita dari kecil udah ngaji gitu ya. Nah, jadi kita sepele gitu. Padahal banyak hal-hal yang harus kita patuhi, yang namanya syariah compliance. Ya, nggak bisa kita asal bilang kita orang Islam, terus kita punya produk Islam juga, belum tentu. Ya, jadi ini yang dua, yang bagaimana kita meningkatkan kesadaran kita. Contoh kecil, kalau kami, porsi kami adalah dari pendidikan. Kita buat program studi, kita buat kurikulum, ya. Mungkin dari kawan-kawan yang lain punya peran yang berbeda-beda. Kita bersama-sama. Nggak bisa satu kita rely on government, nggak bisa. Harus kita bekerja sama, ya. Jadi kalau saya, porsinya adalah untuk dari pendidikan. Kita sudah buat itu, ya. Kurikulum halal ada. Program studi halal ada, halal center ada di kampus-kampus, ya, di UGM ada, di tempat saya juga ada, ya. Itu secara langsung ujungnya itu adalah untuk meningkatkan literasi, meningkatkan kesadaran, dan juga hal-hal yang lain yang bagaimana kita meningkatkan halal kita, ya. Nah, dari pemerintah mungkin mereka juga harus melakukan PR mereka ya, bagaimana membuat suatu hub ya. Hub halal ya, industri halal, industrial park halal, itu sudah ada di Malaysia, sudah ada di Malaysia. Jadi hal-hal seperti itu yang kita harus lakukan ya, diantaranya. Wallahu a'lam ya, Ustaz. Ya, baik, pertanyaan kedua ada dari Ustaz Zamzami di Riau. Pantai halal compliance di pantai itu gimana? Oh, ini tentang pantai halal ya, ini gimana? Karena kan namanya pantai itu kan kadang susah juga ya untuk dipisah pantai perempuan, pantai laki-laki. Gimana Ustaz Rafiki? Oke, menarik ini Ustaz Zamzami ini ya. Memang kita di Lombok ya, untuk hal ini di Lombok sudah dikenal dunia itu ya. Kita nomor satu di dunia dari segi tourism. Ya. Yang kita andalkan itu Lombok ya. Jadi banyak kriterianya Pak Zamzami ya, Pak Ustaz Zamzami ya. Jadi mungkin Ustaz Zamzami agak sinis atau apa, saya nggak tahu ya. Mungkin ada ketahuan gitu ya, yang pakai celana apa gitu atau bikini di situ ya. Artinya memang kita nggak bisa melarang itu 100%. Tapi ciri-ciri yang sudah dibuat, karakteristik yang sudah dibuat, dari segi mungkin harus pakai jilbab ya, masuk ke sana, atau mungkin makanan-makanannya, apa namanya, toko-tokonya sudah banyak toko-toko yang menjual barang-barang Islam, barang-barang halal, atau ada surau-nya di mana-mana gitu ya. Dibandingkan di Bali kan itu agak susah gitu ya. Jadi artinya itu kriteria yang dibilang pantai
pantai islami diantaranya. Ada kriteria, saya nggak ingat semua, tapi itu pun juga dibuat dilakukan oleh orang Korea atau orang Jepang, ya, ditiru sama mereka, ya, kriterianya ditiru, ya, untuk apa? Jangan salah, ya, kita ini memandang halal ini dari value-nya. Ya, ada dua jenis, ya, ada halal value, ada halal business. Kita memandang halal itu dari value-nya. Sikit-sikit kita bilang, ah, kita ini udah islami, ya, kita itu tersinggung kalau nggak dibilang halal. Padahal kita orang Islam, kita sensitif dengan halal. Kita merasa terlalu dipojokkan kalau kita dibilang halal. Sebenarnya halal itu bisa dilihat dari segi bisnisnya. Jepang dan Korea mendapatkan keuntungan devisa negara atau GDP-nya mereka dari halal itu bisnis. Kita enggak, kita merasa ada kelompok-kelompok orang yang begini, begitu. Jadi value-nya itu kita perselisihkan. Sebenarnya harus tidak seharusnya. Ya, bisnisnya yang kita harus tinggikan, bukan value-nya. Ya, value itu udah darah daging kita, ya. Kita nggak bisa lagi buang itu, udah tertanam dalam diri kita. Tapi bisnis ini yang kita harus kembangkan. Ya. Jadi jangan salah, Korea dan Jepang itu sangat, ya, sangat-sangat islami, jangan sangat-sangat mempedulikan tentang halal. Begitu saja, Ustaz Zamzam, yang mungkin saya bisa jawab. Ya, ada juga pertanyaan dari Ustaz Dodi Riyadi. Ini senior kita nih di Darun Najah. Beliau bertanya, pemilik Wardah lulusan Dinia Putri Padang. Nah, ini mungkin bertanya tentang ini, ya. Iya. Wardah. Ada lagi dari Ustaz Rahmat Irfani, harusnya produk lokal bisa bersaing sekarang karena barang impor berkurang. Nah, ini menarik nih. Sekarang kan barang impor berkurang, tapi harusnya produk lokalnya itu bersaing. Nah, ini gimana menurut Ustaz Rafiki? Tadi yang masalah sedikit tentang Wardah, pemiliknya orang Padang bukan sih? Alumni Dinia Putri atau bukan? Terus produk lokal nih bersaing di masa sekarang. Iya, alhamdulillah. Saya awalnya jujur Wardah itu saya pikir orang Malaysia punya. Ya, tapi terakhir rupanya orang Indonesia, artinya bangga kita, ya. Karena itu waktu saya di Malaysia itu udah top itu Wardah itu. Ya, udah banyak gitu agen-agennya yang jual-jual di kampus-kampus juga udah jual. Artinya saya pikir ini Malaysia punya, rupanya bukan, ya, orang Indonesia. Jadi alhamdulillah gitu, ya. Orang yang punya orang Padang, kita bangga pastinya, ya. Jadi tidak ada apa namanya? Mungkin suatu saat bisa nanti interview, ya, apa kiat-kiat Wardah bisa membooming, ya, ke dunia gitu, ya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Bagaimana cikal bakalnya? Kita bisa pelajari itu karena kita memang sangat-sangat kurang dari bidang kosmetik dan farmasi. Ya, farmasi ini kita belum ada apoteker yang betul-betul halal science, ya, background-nya halal science. Ya, dia hanya background ilmu-ilmu sains yang biasa. Ya, saya juga belum ketemu, atau mungkin saya kurang baca mungkin, ya. Mungkin ada, mungkin saya juga enggak kurang tahu. Jadi itu yang perlu kita itu. Jadi kalau udah makanan kita sudah agak ketinggalan, jangan lagi ke situ kita market kita gitu. Farmasi, kita bayangkan, ya, obat-obatan ini, obat-obatan kita ini luar biasa kan industri farmasi kita ini. Ya, berapa banyak orang sakit dan beli obat seandainya itu ditukar dengan obat-obatan yang apa, ya, yang punya ciri-ciri halal, wah, kita bisa kaya kita ini. Industri apa, pengusaha-pengusaha kita bisa kaya ini. Jangan lagi kita udah halal, makanan kita udah susah bersaing, kita di situ terus kita. Ayam geprek lah, inilah, yes, apa, ayam bakar. Jangan, kita cari yang unik-unik, ya. Media rekreasi. Ini untuk informasi Ustadz Ahmadi, ya. Di Mesir sekarang anjlok itu turismenya. Ya, turismenya anjlok. Di Turki anjlok. Ya, pengangguran, karena memang mereka sangat mengandalkan turisme dari orang-orang muslim. Sekarang hancur kan. Jadi artinya apa? Kita menciptakan, ya, media Islam. Ya, mungkin kita udah ada TV-TV, TV Hijrah, TV-TV yang isinya ustaz-ustaz berceramah, ya. Boleh kita. Tapi mungkin menurut saya, ya, tidak hanya itu gitu, ya. Mungkin mempromosikan barang-barang yang islami juga. Jangan ceramah terus, ujung-ujung ceramah terus, ya. Bukan saya mau
bagaimana-bagaimana, tapi kita harus porsinya agak apalah ya. Karena kalau kita punya merek ini naik setinggi langit ya, atau bagus, kita juga yang bangga, bukan orang lain ya. Jadi begitu. Kemudian Ustaz apa lagi tadi? Ustaz gimana Pak? Tadi Ustaz Dodi tentang Wardah, terus dari Ustaz Rahmat Irfani tentang produk lokal ya, berarti sudah ya? Iya, tadi memang itu salah satu strategi yang disepakati oleh pakar-pakar ya. Kita di kesempatan yang susah ini, kita mengambil keuntungan yaitu dari segi menggenjot pertanian kita untuk kita tidak lagi mengandalkan impor. Ya, saya juga kadang-kadang berpikir, berimajinasi, bisa nggak kita nggak impor gitu ya? Padahal Indonesia ini bisa sebenarnya, semuanya ada gitu. Kita tutup. Jadi COVID ini ada hikmahnya. Kita nggak impor kita, dan kita bisa hidup sebenarnya. Cuman kita tuh nggak boleh berkerumunan aja, nggak boleh bareng-bareng. Tapi kita bisa hidup, kita bisa makan, nggak ada kekurangan bayam, nggak ada kekurangan kangkung. Tapi nggak boleh kita berkerumunan, kan itu doang kan sebenarnya kan. Jadi sebenarnya itu yang strategi yang bagus untuk fokus kepada barang-barang lokal. Kemudian ini ada lagi yang dari Ustazah Siti Maria ya. Iya. Katanya produk kosmetik banyak merek beredar, banyak sekali yang tidak memiliki label halal, tapi dipromosikan halal. Jadi di labelnya itu nggak ada halal. Ya. Tapi promonya itu promo halal. Ini gimana? Kemudian korelasinya dan peran MUI ini. Ini apa nih? Ya. Badan BPOM itu mungkin. BPOM ya. Iya, iya. Ya. Jadi memang Ustaz, terima kasih Ustazah Siti Maria pertanyaannya. Ini memang kita punya dilematis ya. Kita kekurangan namanya enforcement-nya. Enforcement-nya kita kurang ya. Saya kasih contoh aja lah. Mungkin kawan-kawan dari Jakarta sering ke Medan. Itu namanya bolu meranti ya. Semua orang bawa beli bolu meranti ya. Itu yang punya orang Cina ya. Tapi sekarang karena saya bukan mau menjelekkan itu ya. Ini fakta saja. Hari ini, tahun ini dia tidak bisa lagi menyambung sertifikasi halalnya. Ya. Jadi sekarang untuk pengetahuan kawan-kawan, bolu meranti itu enggak halal. Saya bisa mengatakan begitu karena tidak ada sertifikasinya. Walaupun faktanya di lapangan ada saja orang kita yang belinya, ya silakan. Dulu bolu meranti itu tahun-tahun lalu ada logonya. Ya. Nah, jadi ini yang kadang-kadang kita kekurangan lah ya, dari segi kebijakan dan enforcement dari pemerintah kita untuk menangkap ya atau menindak orang-orang yang menyalahgunakan ini ya. Contoh satu lagi, Bika Ambon ya. Ini fakta-fakta yang di lapangan yang saya lihat ya. Itu namanya Zulekha dulu ya. Dulu Bika Ambon itu sejarahnya di Medan ini itu Cina semua itu, Bapak Ibu sekalian. Karena mereka membuatnya itu pakai minyak babi namanya ya. Saya lupa namanya apa, tapi minyak babi. Setelah keluar namanya Zulekha, langsung semuanya toko Bika Ambon yang lain tutup semuanya. Karena enggak laku. Karena apa? Karena Zulekha mendapat sertifikasi halal. Itu fenomena yang sangat langka ketika itu ya. Mungkin 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang udah muncul lagi tuh. Ya, yang orang Cina, tokenya atau ownernya, dia dapat sertifikasi halal dan dia menjual Bika Ambon. Ya. Jadi itu fakta-fakta di lapangan yang saya lihat sendiri dan mengalami sendiri. Jadi intinya Ibu Siti ya, atau saya Siti, memang ini yang kita sangat sayangkan ya. Ya, kita kekurangan promosi, kurang di TV-TV, kurang ya. Kemudian apa ya tadi ya, tadi itu ya, ada orang yang menyalahgunakan, kita nggak menindaknya. Itu juga salah satu kekurangan kita. Jadi mungkin ya kita berharap ya, namanya kita berharap, boleh-boleh saja kan gitu ya, pemerintah dalam hal ini bisa lebih peka dan lebih tegas ya. Mungkin dengan adanya KNKS ini bisa lebih apa ya, lebih gencar lagi. Itu saya juga sering diminta menjadi narasumber tentang halal oleh KNKS, karena memang mereka sedang juga ini menggenjot ini ya, bagaimana supaya ini
bisa kita naik, kita punya ranking di dunia internasional dari segi halal produk ya. Begitu kira-kira. Ya, ada lagi pertanyaan dari Ustaz Jami Usman. Sepakat, beliau sepakat terkait compliance kita yang lemah ketika bicara vaksin yang tidak halal, masyarakat ribut. Padahal sudah ada fatwa MUI. Namun minum obat batuk dan pusing nggak ada tuh yang ingat halal. Jadi ketika sakit batuk pusing ya udah deh, dia minum aja deh, makan obat itu. Dia nggak perlu lihat nih halal apa enggak. Tapi ketika ada vaksin, oh ribut-ribut di mana-mana. Ini gimana nih pandangan Ustaz Rafiq? Iya iya. Benar, ini fakta-fakta di lapangan juga. Ini kan Ustaz Jami ini kan melihat keadaan sekelilingnya. Memang saya baru kemarin melihat satu Listerine ya, Listerine, tapi bukan Listerine mereknya. Ada satu lagi merek apa ya? Saya lupa ya. Tapi dia di logo di tutupnya itu dibuatnya halal logo itu. Halal sertifikasi. Jadi enggak sembunyi-sembunyi. Enggak di bawah, bagian bawah, kecil, mungil, dan enggak jelas lagi gitu kan. Nah, enggak. Ini ya, nanti mungkin bisa dibeli itu. Satu produk, apa ya, namanya itu ya, untuk kumur-kumur ya. Dia di botolnya itu, di tutupnya itu warna putih, itu jelas warna hijau sertifikasi halal. Ini contoh yang baik ya. Artinya Listerine, cuci apa, kumur-kumur, orang udah aware sekarang. Jangan lagi pakai Listerine yang mungkin tidak ada, saya nggak tahu ya, Listerine ada apa tidak ya, tapi bisa dicek nanti. Ya. Ya, kita udah mulai meninggalkan lah ya. Mungkin dulu ada ustazah kita yang sebelum ini, Ustazah Anissa, ya, bagaimana mengajarkan ke anak-anak kita ya. Sekarang kita udah waktunya mengajarkan ke anak-anak kita, beli yang ada halalnya. Pelan-pelan ini ya. Dakwah juga, ini kan dakwah juga ini. Ya. Jadi dari anak, dari istri kita, pelan-pelan. Bagaimana kemarin Ustazah Anissa memberitahu, atau Ustazah Taufik kemarin bilang, ke anak itu jangan marah-marah, jangan mendoakan ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana anak kita jangan kalau lagi makan ice cream, udah beli belum itu makanannya ada nggak logonya gitu ya. Hal-hal kecil-kecil seperti itu bisa kita dakwahkan ke anak-anak kita atau masyarakat kita di sekeliling kita. Jadi itu yang ini ya, mungkin yang makan minum obat batuk atau pusing yang belum melihat halalnya, ya setelah ini diperbaikilah atau dinasehati, begitu ya. Karena kita juga nggak bisa, bagaimana ya, itu kan masing-masing orang ya. Nggak bisa kita marahin dia atau, ya makanya kita perlu menyadarkan aja. Cuman seperti itulah yang kita bisa lakukan. Ya. Kemudian, ya. Ada lagi dari Ustadz Rahmat Irfani, sangat menarik nih. Saya kira mungkin kita perlu buat sesi khusus lagi nanti nih dengan Ustadz Rafiki. Ada dari Ustaz Rahmat Irfani, waktu touring angkatan 22, ada Ustaz Deden yang bawa rokok sin buatan orang Islam. Sekarang kalau mau ngasih rokok ke orang lain, kasih rokok sin aja. Pakai produk saudara sendiri, tapi framingnya Sarah, ini gimana nih? Rokok, tapi buatannya saudara kita. Iya. Jadi saya rujuk kepada yang tadi, tabel tadi itu, mungkin ini memang punya orang Islam. Ya, tapi apakah syariah compliance? Kita nggak tahu, bisa dicek ya, terutama cara mengeceknya ya ada logonya tadi, sertifikasi halal, gitu. Jadi bisa jadi ini merek, kita bilangnya merek Islam, tapi belum tentu merek halal. Nah, jadi ada dua, dia bisa jadi dia merek Islam, tetapi belum tentu dia merek halal, begitu. Jadi yang tadi ini rokok tadi, sin tadi itu ya. Mungkin dia merek Islam, tapi dia bukan merek halal. Jadi beda. Jadi itu yang... Ya, harusnya kita fokusnya ke halal ya. Betul. Halal. Mau yang orang non-muslim buat, atau muslim, asal dia halal, betul. Kita konsumsi. Oke, berarti bukan di nama, bukan di namanya ya? Bukan. Nestle, coba Nestle. Nestle ya. Kita makan tuh, coklat, Cadbury, apa semua, itu halal semua itu. Iya kan? Apalagi makanan-makanan yang lain semuanya, ice cream ya, itu semua yang buat bukan orang kita ya, walaupun ada karyawannya orang kita ya. Jadi agak sedikit kalau kita menelusuri lagi ya, jadi yang dibilang country of origin itu adalah pemiliknya, di mana asalnya
perusahaan itu berdiri. Hmm. Bukan ada yang nanti apa mencari pembenaran. Oh Pak, kan karyawannya kan orang Islam pakai jilbab, ya kan? Ah, jadi jangan kita mencari-cari gitulah gitu ya. Ah, karena kita indikatornya itu dari pemiliknya, dari perusahaan itu ya didirikan, ya kan ada surat-suratnya kan gitu ya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau masalah karyawannya pakai jilbab, ya itu bisa jadikan indikator, tapi indikator tambahan ya, bukan yang utama, begitu. Ya, ada lagi, masih ada banyak pertanyaan ini dari Ustazah Bunda Zahro. Beliau mengusulkan yang dilabelin harusnya yang haram, karena menurut saya yang haram lebih sedikit, lebih gampang. Oke, tapi kita lihat lagi yang lain, dari Ustazah Siti Maria, Ustadz Rama, Ustadz Wawan, ada produk obat-obatan memang lemah soal pengawasan halal. Oke, ini masih tentang BP POM ya, kemudian dulu tentang jual-beli sertifikasi halal. Oh ya, ini menarik juga nih, isu tentang jual-beli sertifikasi halal. Ya. Nah, itu gimana tuh? Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Saya ingin menjawab sedikit Ustazah Zahro ini ya. Saya pun kenal beliau ini. Karena saya dulu kawan baik Zaini dulu ya. Jadi, Ustazah Zahro ya, ini di Arab seperti itu, ya, di Timur Tengah seperti itu. Yang haram dilarang. Jadi tidak perlu lagi membuat logo-logo atau sertifikasi halal. Jadi begitu masuk aja barang dari luar, itu sudah dicek semuanya. Yang haram disuruh keluar. Jadi itu kebijakan pemerintah. Ya. Saya tidak tahu ya pemerintah ada keinginan atau tidak seperti itu. Gitu. Tapi itu bisa dilakukan. Dan ada orang buat itu ya, di Timur Tengah, terutama di Bahrain ketika itu ya. Jadi itu sudah semuanya sudah steril ya. Dari mulai awal dia di pelabuhan masuk barang, dia sudah dicek semuanya ininya ya. Apakah barang dari Australia sudah ada logonya apa belum gitu ya. Tapi bukan ini ya, bukan diimpos, bukan disuruh perusahaan-perusahaan itu yang menjual barang itu mendaftar sertifikasi, tidak ya. Negara sendiri yang menfilternya dari pintu masuk negara itu, dari pelabuhan atau dari airport. Ya, jadi pengusaha-pengusaha tidak repot harus mendaftar, harus mengecek ya, tidak seperti itu. Ya, jadi negara yang mengambil peranannya. Itu boleh-boleh saja ya, silakan itu, tapi saya tidak bisa ya, saya kan bukan orang pemerintah gitu ya, tapi itu adalah usul yang baik ya, yang bisa dilakukan juga. Terima kasih Bunda Zahra. Mungkin yang tadi masalah abuse ya, masalah ini sudah sering di Kompas, di Republika itu sering juga itu ya. Nah, memang ada ya oknum-oknum seperti itu ya. Itu saya tidak saya sering juga main-main ke MUI di Kota Medan atau di Sumatera Utara dengan kawan-kawan di penggiat atau yang bekerja di MUI yang handle tentang halal sertifikasi ya. Mereka juga mengiyakan gitu ya, ada yang memang oknum, tapi memang mau diapakan gitu ya. Mungkin kan akhirnya kan dari segi seleksi dan rekrutmen MUI itu sendiri gitu ya, merekrut orang-orang yang integritasnya bagus kan gitu ya. Nah, memang nanti ada namanya musyawarahnya, ada namanya di situ. Ketika sebelum diluncurkan sertifikasi itu, nanti akan ada meetingnya, dipanggil semuanya stakeholder-stakeholder yang terkait ya, untuk mengesahkan sebelum diluncurkannya halal sertifikasi ini. Tapi tetap saja ya. Nah, kalau ada oknum itu yang berbuat-buat seperti itu, tetap aja ada gitu ya. Jadi itu memang bukan, saya tidak menidakkan, itu ada ya. Nah, itu ya PR kita lah. Ya, PR kita bagaimana menutup lubang-lubang oknum apa orang-orang yang seperti itu. Ya kalau baik itu, kita masih punya 5 menit lagi Ustaz Rafiki sebelum kita tutup karena sudah jam 5 lewat 19. Ya, ada satu pertanyaan terakhir lagi saya kira ya. Ini ada yang bertanya.
tentang info kehalalan KFC dan produk-produk Unilever bersertifikat halal. Itu gimana tuh? KFC dan produk Unilever yang ada tulisan halalnya itu gimana sih? Benar nggak? Ya. Atau gimana pendapat? Benar. Itu Unilever banyak kita kan, sampo, sabun. Unilever itu terkenal banyak sangat. Banyak sekali produknya ya. Jadi itu udah halal benar ya. Satu lagi tadi selain Unilever KFC. Ada apa tadi? KFC, ya benar. Benar. Ya. Malah di Singapura itu ya, itu KFC-nya sangat, Singapura itu kan bukan negara Islam. Ya. Nanti Ustaz Romani mungkin bisa mengecek ya. McDonald-nya, ya. KFC-nya ya. Jadi mereka bukan menilai dari value-nya, dari bisnisnya. Bayangkan orang Jakarta berapa banyak yang ke Singapura setiap tahun. Jadi mereka mentarget orang Jakarta yang Islam aja, itu udah untung banget itu. Ya, ya. Mudah-mudahan orang Jakarta ini datang makan di sini gitu ya, bukan makan di tempat restoran Cina-Cina gitu ya, bukan. Jadi begitu cara melihatnya, dari bisnisnya, bukan dari value-nya. Tapi Ustaz Suhardirman itu benar ya, Unilever itu sah ya, memang dilabel oleh sertifikasi MUI dan juga KFC juga sama, KFC-nya. McDonald juga sama. Burger King, McDonald, semuanya sudah ya. Sudah halal ya. Iya, ya sudah. Ya, ya. Artinya begitu. Walaupun kesannya ini KFC dari barat kan, kan kesannya wah barat nih. Ya. Tapi sebenarnya dia halal gitu ya. Iya. Kalau okay. rumah makan Padang, kita tidak perlu berantem atau berkelahi ya. Artinya ya kita ya diam-diam aja. Kalau bisa kita ya yang kenal lah gitu ya, yang besar ya. Bukan ya, memang besar-besar itu mahal dah ya, tapi pandai-pandai kita lah bagaimana kita mau membeli barang yang atau makanan yang betul-betul halal ya. Karena kita tidak bisa juga memarahin orang atau panggil FPI untuk menggusur ini, enggak bisa juga ya. Nah, kita harus mauizah hasanah lah ya gitu ya, dengan cara baik-baik ya, dengan cara hikmah ya, mungkin seperti itu ya. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Ahmad Rafiki. Penjelasannya sangat banyak. Tadi ada lagi ini terakhir dari Ustaz Zahro. Beliau mengatakan, nah ini kesannya. Alhamdulillah Ustaz Rafiki masih ingat saya. Wah, kenangan waktu di Malaysia ya. Jadi ada kenangan khusus nih waktu di Malaysia ditemani keliling-keliling. Hebat Ustaz Rafiki, masih mahasiswa sudah punya kendaraan pribadi ya. Luar biasa ya. Ya. Dulu ini, kalau enggak Ustaz Zahro, Ustaz Romani kita bawa jalan-jalan gitu kan. Ya. Terima kasih. Ya, itu kesan yang sangat baik ya. Saya teringat satu prasasti yang tercatat di kampus ITB di Bandung yang menulis sekali teman tetap teman. Dan itu yang membuat kenapa orang-orang ITB itu sangat eksis di mana-mana. Ada yang masuk birokrasi, dia bawa teman-temannya. Jadi sekali teman tetap teman. Dan saya kira itu juga sudah terbukti tadi ya. Ya, apa yang disebut oleh Ustaz Zahro. Nah, kita sebenarnya pengen perpanjang lagi nih, tambah lagi waktunya, tapi sayang sekali waktunya sudah sangat mepet, sudah membuka puasa di beberapa tempat ya. Atas nama panitia, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Ahmad Rafiki. Kita berdoa mudah-mudahan Ustaz Rafiki senantiasa sehat, keluarga diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, kemudian kemudahan-kemudahan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Dan apa yang disampaikan tadi, saya kira ini sangat menarik ya, karena ini agak berbeda dan materi-materi kita sebelumnya yang sebelumnya banyak berisi tausiah, itu sangat penting buat jiwa. Tapi ini menjelaskan tentang apa yang ada di lapangan kita, produk-produk halal, dan saya kira mungkin suatu saat kita perlu lanjutkan kembali nih topik-topik ini karena sangat bagus buat bukan hanya buat kita tapi juga untuk publik ya. Nah, saya kira itu. Terima kasih untuk Ustaz Rafiki dan sebelum kita tutup kita akan memanjatkan doa yang dipimpin oleh Ustaz Dr. Haji Hadi Rozali, seorang ulama kita berasal dari Joglo, Jakarta Barat. Kepada Ustaz Ahmadi kami persilakan, dan Ustaz Ahmadi mohon doa ini ditujukan juga kepada kawan-kawan kita yang telah mendahului kita ya, angkatan 22 begitu juga, dan para guru kita yang telah mengajarin kita waktu di pesantren, yang telah lebih dahulu, kemudian yang sakit, mudah-mudahan dengan doa ini
diberikan kemudahan-kemudahan, berkah, dan diberikan diampuni segala dosa-dosa mereka. Silakan Ustaz Ahmadi. Ya, terima kasih Prof. Yangkor atas waktu yang disediakan. Mari teman-teman sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama. Kita yakin bahwa idullahi ma'al jamaah. Sebelum kita tutup, sedikit saja satu kalimat bahwa mengenai SDM ini, kita juga belum lupa, belum lama COVID-19 pertama kali yang menyumbang 4 miliar adalah produk halal, yaitu Wardah. Kalau Bakri Tower saja cuma 1 miliar, tapi jauh sebelumnya Wardah sudah nyumbang 4 miliar. Dan itu diprakarsai oleh ya tadi SDM tadi, karena memang yang punya adalah orang yang tahu bagaimana cara beribadah. Garis bawah yang kedua, tadi memang kita tidak berangkat di apoteker yang betul-betul apoteker dan seterusnya. Kita belum lupa ada Profesor Dr. Mustafa Ali Yaqub. Profesor Dr. Mustafa Ali Yaqub ini punya satu tulisan yang saya rasa patut juga nanti kita diskusikan oleh Pak Rafiki nanti. Itu judulnya Ma'ayir Halal Wal Haram. Minal masyrobat wal makulat wal mustaqdarat al mustamiat, artinya takaran-takaran ya, esensi halal dan haram dari makanan, minuman, dan juga tadi produk-produk kosmetik. Saya rasa kita punya alatnya, cuma memang kita nggak punya SDM-nya. Maka nanti ke depan mudah-mudahan kita bisa tadi bahasa Prof. Yangkor, sekali teman tetap teman, sebetulnya sudah ada alatnya tapi kita belum fungsikan dengan baik dan optimal. Mudah-mudahan ke depan kita diberi panjang umur untuk terus berkarya, dan yang sudah tidak tiada mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat penantian dengan tenang bersama para anbiya wassalihin wasyuhada. Dan kita yang sedang berkarya mudah-mudahan diberikan istiqomah untuk terus berjalan sehingga PR-PR tadi, kasus-kasus yang tadi sudah disebutkan, kita tidak termasuk di dalamnya. Ini hadin salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu alaina masa'imad dunya, wa mati'na Allahu bi asma'ina. Ya Allah, jangan kau wafatkan kami dalam keadaan kami tidak patuh dan taat kepada-Mu. Ya Allah, berikanlah kami inayah ma'unah untuk kemudian istiqamah, untuk menjalankan amanah-amanah umat, untuk kemudian kami bertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sahil umurana wa umur walidayna wa ikhwanana khiri ma'hadina ma'hadidharin najah al-islamiyah. Ya Allah, kuatkanlah kami, iman dan ihsan kami untuk terus berjuang untuk umat ya Allah, alumni-alumni Darun Najah. Bukan hanya alumni 22 ya Allah, tapi seluruh alumni-alumni kami Darun Najah untuk kemudian diberikan nikmat istiqamah, untuk kemudian mampu menjalankan kewajiban-kewajiban kami yang dulu pernah kami jalankan di pondok kami Darun Najah ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal minna ya Allah bima a'manu salihat. Ya Allah, terimalah amal ibadah saudara kami dengan amal-amal saleh yang pernah beliau-beliau lakukan ya Allah. Kumpulkanlah mereka ya Allah bersama iman, keimanan dan keislaman dan ampunan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al fi awsati Ramadhan hadhihi ya Allah, ya imanan kamilah, wa lisanan zakiran, wa amalan salihan mutaqabbalan. Ya Allah, Ramadhan tinggal setengahnya lagi ya Allah. Berikanlah kami keimanan yang tetap, lisan yang mampu berzikir kepada-Mu ya Allah, hati yang kuat di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tadana fi maqamina hada dan man illa ghafarta. Mudah-mudahan ya Allah kami yang berdoa kau terima doa kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita, dan yang sakit kau angkat penyakitnya, kau sembuhkan, untuk kemudian kau berikan kesempatan untuk berkarya ya Allah. Wa min 'amalin salihan illa qabaltah. Apapun yang kami usahakan,
Dokter Rafiki, semuanya teman-teman kami ini menjadi amal saleh di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Wala mayitan illa rahimta. Saudara kami yang wafat karena COVID-19 ya Allah, baik dengan apa yang diuji oleh-Mu ya Allah, mudah-mudahan menjadi satu keberkahan kafarah sebelum bertemu di hadapan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Wa qul amin wa antum bikhair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah doa yang dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Rozali. Mudah-mudahan doa tadi bisa melembutkan hati kita, bisa menjaga kita semua dari wabah yang saat ini sedang terjadi di bangsa kita, dan kehidupan kita bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Atas nama panitia, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Rafiki dan kepada teman-teman sekalian yang telah menghadiri NBA Ngabuburit bareng alumni Angkatan 22 pada seri hari ini. Kita masih punya berbagai serial yang lainnya, ada besok dan insya Allah sampai akhir Ramadan akan ada kajian-kajian seperti ini, dan teman-teman bisa mengikuti kembali diskusi ini di YouTube RPI Official. Di situ akan selalu diupload kajian-kajian yang telah kita adakan. Atas nama panitia, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga sehat, sukses, selamat berbuka puasa untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.